Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pupu TV, yang mana channel ini channelnya para Ontelista. Sahabat Ontelista di mana pun Anda berada, kali ini saya bukan untuk mempromosikan ya, karena sepeda yang lalu-lalu kami promosikan dan salah satu ini langenan ya, sepeda setia spesial yang menurut ya pemiliknya Mas Arsul ini sepeda yang gak dijual karena historinya sangat panjang. Ceritanya juga panjang ya, dan untuk mendapatkan sepeda ini itu sangat sulit ya kan, bahkan sampai dilewatkan dari penjualan tanah karena dia memang punyanya seorang kiai dulu teman-temannya, dan beliau murid kesayangannya, dan alhamdulillah sebelum almarhum Pak Yai meninggal akhirnya dikasihkan sama muridnya, dalam artian masih hidup waktu itu ya. Baik, sepeda apa yang cukup istimewa Mas Arsul tidak dijual, yaitu Simplex New Netflix Dam ya seri 6. Dan cukup istimewa sepeda ini teman-teman, kalau saya katakan 90% masih original teman-teman ya, hanya ada bagian beberapa part ya kalau mau disesuaikan, tapi beliau mencoba membangun yang masih belum akan kita akan diresmikan gitu teman-teman. Baik, ayo kita review koleksinya Mas Arsul Puger ya, Simplex Dam yang cukup istimewa teman-teman ya. Kalau kita ngomong mulai dari setang, semuanya masih original ya. Masih original semua teman-teman ya. Lampunya ya menggunakan sejenis batok ya, batok model-model Miller seperti itu teman-teman ya. Ya, home steer-nya ya. Holder lampunya semuanya masih original teman-teman ya. Rem set-nya masih original teman-teman ya. Terus emblemnya juga original ya, walaupun ada perbaikan sedikit karena pernah mau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya, untung masih ketemu, akhirnya tidak sampai lepas semuanya teman-teman ya. Untuk catnya masih 85% masih original teman-teman ya, tidak ada cat baru ya. Forknya semuanya masih original, sayap selebor ya depan belakang masih original, pastur roda ya depan belakang masih original, nepelnya masih kuningan ya, ini masih original teman-teman ya. Jos sepeda ini, hanya saja ya sayangnya hanya itu tidak dijual gitu teman-teman. Tapi menarik sepeda ini teman-teman ya, kalau kita ngomong ya untuk cagak sadelnya juga ya, seperti punyanya Gazelle, bumpet teman-teman ya, ini mantapnya sepeda ini ya. Untuk baut-bautnya masih original ya, tengkas-tengkasnya juga masih bawaan, dan juga ini juga berpantai yeyenya ya, lepasnya susah teman-teman ya, keras sekali ya. Kalau nggak dijual nggak apa-apa, yang jelas ini berpantai ya. Terus orient ya, senada seperti bawaannya ya, catnya semuanya masih senada dengan sepeda ini, jadi bisa tidak menutup kemungkinan walaupun ini bukan bagasi ori Simplex, tapi ini melihat dari catnya yang sama keseluruhan, bisa jadi sepeda ini juga untuk bonjengan bawaannya sepeda ini menurutnya teman-teman, walaupun bukan asli punya Simplex. Lagi-lagi kita berdasarkan dari cat-catnya semuanya ini teman-teman ya, senada masih original karena memang sejarahnya seperti itu, Pak Yai belinya dari baru itu memang seperti itu, begitu ya ceritanya teman-teman ya. Emblem belakang masih original ya, untuk ini variasi teman-teman untuk stopan belakang ya. Asik sepeda ini ya, trommel, ruji, velg, semuanya masih original, utuh bawaannya teman-teman ya. Nah, ini didukung dongkrak samping Koba Jepang, dan memang rata-rata untuk lawasan di Indonesia masih banyak menggunakan Koba karena harganya juga terjangkau teman-teman ya. Begitu ya, seri 6 ya, terus turun ke bawah Nervec di sini ini teman-teman ya, set remnya masih original ya. As roda as tengah ya masih original ya, sampai ke ini teman-teman ya, pennya baut panteknya juga masih original teman-teman ya. Jadi istimewa sepeda ini, kalau saya katakan begitu istimewa teman-teman ya. Mungkin tinggal sadel, pedal ya sama ban itu saja, atau lampu mau dibekokan, mungkin itu saja teman-teman. Untuk part inti dari sepeda ini semuanya masih original ya, sekali lagi sayangnya tidak dijual, itu saja teman-teman ya. Andai dijual nanti teman-teman saya kabari lagi pecinta Simplex. Begitu yang bisa saya informasikan, yang saya bisa reviewkan kepada Anda semua. Mudah-mudahan dari video ini ya
banyak yang bisa Anda pelajari, karena kita sifatnya juga bukan mengajari, kita sama-sama belajar ya. Karena saya percaya di atas langit masih ada langit ya. Jadi kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan dari video yang saya review ini bisa menjadi hasanah ya, atau kekayaan ilmu sendiri buat Anda semua. Karena sifat saya selain menjual juga memberikan edukasi tersendiri tentang dunia sepeda. Dalam kutipan, kita sama-sama belajar. Begitu teman-teman. Sekali lagi, ini yang bisa saya presentasikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa supaya channel ini terus berkembang, tambah besar. Mohon dukungannya untuk subscribe channel ini ya. Dan juga tekan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video terbaru setiap harinya dari channel Tugbo TV. Saya Nanang Kosim bersama para Sultan Puger Jember ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih para Sultan Jembernya. Nah, siapa yang tidak kenal sama orang ini? Berarti baru dia di Ondelis itu.